Wong sing ora kagetan. NU Muhammadiyah kenal empat mazhab sing paling utama. Ono mazhab Hanafi, ono mazhab Maliki, ono mazhab Syafi'i, ono mazhab Ahmad bin Hanbal Hambali. Semuanya punya cara masing-masing, tapi kiblatnya sama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, orang-orang Maroko, ngerti Maroko? Wong Maroko mazhabnya adalah mazhab Maliki. Mazhab Maliki, kalau kita kan masyarakat Sentolo itu kan mazhabnya mazhab Syafi'i. Gitu nggih? Mazhab kita mazhab Syafi'i. Walaupun nanti kalau kita mangkat haji ketemu campur lanang wadon atau gendeng dan karo bojo, kita intikal mazhab. Soalnya mazhab Syafi'i mengatakan kulit ketemu kulit lanang wadon bojo tetap membatalkan wudu. Mulane kula njenengan nek mangkat haji karo bojo tetap wedi kelangan bojo, bojone ilang, ketuker wong Palestina, ketuker wong Turki sing irunge banget banget ya. Mata dicepet dan baik mulanya ketika kita tawaf, ketika kita muteri Ka'bah, penora ilang karo bojo, ora ilang karo rombongan, kadang-kadang kita intikal mazhab boten mazhab Syafi'i, tapi barang kondur tanggulan rogo kita dari mali mazhab Syafi'i. Niku ketika niku sebarang lah barang kaya niku. Kalau mazhab Maliki, orang-orang Maroko duh, niku kalau sholat, kalau apa? Sholat Allahu Akbar, tangannya lurus. Ini mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i Allahu Akbar. Oke. Kemudian kalau mazhab Maliki niku mboten pakai bismillah. Ahmad bin Hanbal bismillahnya sir. Kemudian mazhab Hanafi bismillahnya sir. Lirih-lirih. Tapi kalau mazhab Maliki sama sekali mboten ngagem bismillah. Sing bismillahnya jahar adalah Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Maliki Allahu Akbar, alhamdulillahirrabbilalamin, arrahmanirrahim, minnya pendek, maliki yaumiddin. Kalau mazhab Syafi'i pakainya hafs, yaitu minnya panjang, maliki yaumiddin. Kalau mazhab Maliki minnya pendek, maliki yaumiddin. Niku mazhab Maliki. Allahu Akbar, alhamdulillahirrabbilalamin, sampai walobbanin, amin. Kemudian suratan pendek. Mazhab Maliki kunutnya sebelum ruku. Jadi sedurung ruku, kalau Syafi'i kan setelah ruku. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, nembe kunut. Tapi mazhab Maliki buatan kunutnya sebelum ruku. Qul huwallahu ahad, samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kunut umbe ruku. Tapi itu betul, benar. Tapi ini dipaksa digawa maring Sri Kayangan, pasti dituduh teroris. Kenapa kula jenengan anggone ngaji kurang suwe, anggone ngaji kurang kathah, anggone ngopi kurang kenteng, tolanmu kurang ado, kancamu kurang ape, kopimu kurang kenteng. Allahumma shalli ala Muhammad. Semuanya benar. Tapi kalau mazhab Maliki dibawa teng kulon progo, dibawa ke yang mayoritas mazhab Syafi'i, menjadikan timbul fitnah. Mulanya ketika Mbah Ahmad Dahlan Muhammadiyah, Mbah Hasyim Asy'ari Nahdlatul Ulama saling berjumpa, saling nyambangi, saling silaturahim ketika sholat berjamaah. Mbah Hasyim ingkang dados imam, Mbah Dahlan tetap ikut tunut. Koyo Syekh Abdul Rahman As-Sudais, beliau mazhabnya mazhab Hanafi. Ketika di Mekah, Allahu Akbar, sir, bismillahirrahmanirrahim,
Alhamdulillahirrabbilalamin. Begitu imam datang Jakarta, mayoritas mazhabnya Syafi'i, maka bismillahnya keras, bismillahnya jahar. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Inilah indahnya perbedaan. Tapi kalau dipaksa dibawa ke yang mayoritas Syafi'i, walaupun mazhab Maliki benar dan ono dasare, yang jadi kita takutkan adalah timbul fitnah. Ketika lagi sholat, Allah imame, Allahu Akbar, makmum langsung lutik-lutik. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Kemudian kunutnya sebelum ruku, akhirnya guri pada geger. Sembahyangnya diterima pora kia, sholat ini tambah pora kia. Akan timbul fitnah. Mulanya ketika Mbah Hasyim Asy'ari, ketika sholat bersama dengan Mbah Ahmad Dahlan, Mbah Hasyim ngagem kunut, Mbah Ahmad Dahlan boten kunut, saling menghormati, bukan malah saling menghujat, mencaci maki satu sama lain. Yo diterangkan oleh Imam Besar Masjidil Haram sinten Syekh Abdurrahman As-Sudais, ketika ngimami tang Istiqlal Jakarta, beliau bismillahnya jahar, bismillahirrahmanirrahim. Tapi ketika ngimami tang Mekah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin. Itulah kenapa kafe-kafe anak dasare, tapi tidak bisa dipaksa. Orang kena dipaksa, bok sampai timbul fitnah. Bok apa bu? Sampai timbul fitnah. Mulane ayu dolane sing agak, kancane sing akeh, kopi ne sing kopi. Niki hebat, moga-moga berkah Allahumma. Al-Jannatu Mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Ana papat golongan masyarakat kulon Progo sing dirindukan swargane Allah. Kulon jenengan kangelan golet swarga, kulon jenengan pada karep mlebu swarga, malah kiye swargane kepengin dileboni. Nah masyarakat Srikayangan, berarti masyarakat Srikayangan dirindukan surgane Allah. Bukan hanya kita yang rindu, karena rindu itu berat, biar aku saja kamu gak akan kuat. Suargane rindu kulon jenengan, tapi golongane anak papat wong sing dirindukan oleh suargane Allah. Kita kangen wajar, kita pengen mlebu suarga lumrah, kita kedongsok-dongsok pada kangelan mlebu suarga wajar. Tapi malah kiye suarga terbuka lebar, kepengen dileboni nang masyarakat Sentulu, masyarakat Srikayangan, golongane ora akeh mung patang golongan. Apa baik? Apa baik? Apa baik? Nomor siji hafizil lisan, golongan masyarakat Srikayangan sing dirundukan swargane Allah. Nomor siji hafizil lisan, bisa menjaga lesane, bisa jaga omonge, bisa menjaga kalimat yang keluar dari boyo sing diruci kelawan untuk wujudi lidah. Mulane lidah tak bertulang, tapi landhepe ngungkuli pedang-pedang sing kaya ngono wujude lidah. Wong arep mlebu swarga gara-gara omong bisa, bisa. Wong arep mlebu swarga gara-gara omong bisa. Begitupun manjing neraka, ora mentas-mentas gara-gara omonge dhewek. Bahkan ana wong mriyang ora mari-mari, ana pun ten Bu.
Anak wong beriang orang mari-mari mu kepengin beriang, beriang kepengin mari, kepengin sehat berdas waras. Sehat. Kepengin mari dari sakit teh, tapi anak wong beriang orang mari-mari, mari ini goro-goro sepele, yaitu melunasi utang omong atau dene jaluk ngapura karo sapa sing dilarani goro-goro lesan kulon jenengan. Hati-hati, tajamnya pedang kena tangan akeh dokter, tajamnya pedang kena tangan akeh rumah sakit, tajamnya pedang kena tangan akeh beta dine, tapi tajamnya lidah kena hati, kemana obat harus dicari. Begitu Yu Mariati. Niki omongan kafir 70 tahun bisa masuk surga, 70 tahun kafir dosanya dihapus gara-gara wong kafir itu ketika akan mati, ketika akan sedo ngucap kalimat miftahul jannah kunci ni suargo la ilaha il, modal omongan modal lesan tapi tadi buka suarga gedene lumrah-lumrah koyo ngonorat jamak-jamak suargo mlebu gara-gara omongan. Tapi neraka orang mentas-mentas. Sedangkan Kanjeng Nabi dawuh kullu ummati mu'affan. Semua umatku dosane di pangapura illa kecuali al-mujahirin. Mujahirin apa buka polres? Mujahirin nomor satu. Mujahirin bukan muhajirin. Mujahirin. Kabeh dosane anak putu Adam, dosane umate Kanjeng Nabi, kullu ummati mu'affan. Kabeh dosane umate Kanjeng Nabi, umatku Kanjeng Nabi di pangapura kabeh dosane illa kecuali al-mujahirin. Sopo al-mujahirin? Nomor siji adalah al-mujahirin yaiku wong sing lakoni dosa dengan terang-terangan, wong sing lakoni dosa dengan orang duwe isin. Sedangkan Kanjeng Nabi adalah sadidul haya. Kanjeng Nabi adalah piyayine niku isinan rikuan pekewuan niku Kanjeng Nabi. Umpama nang kulon rogo ono umpama lo ya, umpama pangapunten, umpama ono misale ono maling, tapi malingi kalau masih nang wengi-wengi uli ngeksekusi, khawatir kewenangan wong liya, khawatir ketahuan orang lain, khawatir ketahuan polisi bukti cetel jek, malinge operasi ini nang wengi-wengi, alhamdulillah. Salah mas, salah. Maksiat mas, maksiat. Tapi dia tetap punya rasa malu karo Allah, lantaran maling lakoni maksiat aja nganti kewenangan uang. Soalnya nek nganti kewenangan uang atau dia bangga maling di tengah siang-siang bolong, awan-awan bakal ditonton wong akeh rampok begal di tengah-tengah masyarakat, terus orang duwe wedi, orang duwe rasa isin, maka akibatnya orang yang melihat mereka maling di siang hari, mereka tidak punya rasa malu, wong sing nonton akan punya pikiran jebule dadi rampok gagah ya, jebule dadi maling hebat ya, maka sama saja dia sedang mengkampanyekan kemaksiatan, mengkampanyekan kebodohan, mengkampanyekan sesuatu barang sing ora patut dicontoh oleh masyarakat. Walaupun maling salah, salah. Maksiat, maksiat. Tapi nek esih di malam hari kuatir kewenangan wong, kuatir ketahuan Pak Babin kam di mes, kuatir kewenangan wong, dia menjaga rasa malu, dia berarti tetap menjaga rasa malu di hadapan Gusti Allah. Soale pangapunten, nyatane ana wong rampok pakai senjata tajam, senjata api. Pakai senjata api. Wong nyatane teng Cilacap wonten rene buk sampe di video, kemudian wong padha ngerti kabeh ketika pemilik warung di siang hari borong, di siang nang awan-awan dicekel niku bakul warung, pemilik warung cekel gowon jowo supaya menyerahkan segalanya sampai samparan ditem tembak dor. Kabeh wong padha wedi kamikilan ana sing video, anak-anak pada nonton di nopo di dalam rumah rumah apa ketika di pikiran bocah, oh jebule kan rampok ya mak,
jebule rampok, jebule apik ya, kayak berpakai senjata gaga ya, hebat ya, hebat ya. Anak-anak, pikirannya anak-anak, berarti maling tersebut, rampok tersebut secara tidak langsung telah mengedukasi pikiran bocah supaya jadi perampok. Karena apa? Pakai senjata, ketok gaga, ketok wibawa, ketok pinter banget dan sebagainya. Kan anak-anak senangnya heroik. Anak-anak senang sing heroik pakai pistol, bedil, arit dan sebagainya. Mulane ketika malam-malam maling walaupun salah, ketika di malam hari beroperasi dia punya rasa malu, setidaknya dia tidak mengkampanyekan kemaksiatan. Nomor 2, al-mujahirin kuwi sapa? Al-mujahirin nomor 2 adalah orang yang telah ditutupi aibnya oleh Allah, tapi dia dengan bangga nyeritakna aibe awake dhewe. Contoh, sekarang zamannya zaman YouTube, acara podcast-podcast dan sebagainya. Seorang tokoh negara, tokoh politik, apalah-apalah diundang dan acara niku. Takoni nang pembawa acara, nang host dan co-host, ditakoni, "Bapak dulu waktu sebelum jadi ini, Bapak dulunya apa kesehariannya?" "Saya nolong pitike tanggane. Saya nolong ayamnya tanggane." Ketika dia berbicara masa lalunya diceritakan, itu kemaksiatan diomong-omongakan, wong sing nonton atau fanatik dengan dia yang menceritakan, berarti dia mengatakan sama saja secara tidak langsung telah membuka aibnya sendiri, telah membuka kesalahannya sendiri, telah membuka kekurangannya sendiri dengan bangga koyo ora duwe dosa, sama saja dia mengkampanyekan kemaksiatan. Lah nyolong pitik mung min bupati nek min ini ben lakoni, saya ikut dong karena saya idolakan juga nglakoni, sama saja mengkampanyekan kemaksiatan. Kuwe kenang apa Kanjeng Nabi ngendika, "Kullu ummati mu'afan," kabeh umatku pinapura dosane illa kecuali al-mujahirin sapa? Nomor 1, wong sing dengan terang-terangan ora duwe isin nglakoni kemaksiatan. Nomor 2, wong sing mesti tutupi aib karo Allah, tapi dia dengan bangga, dengan enaknya nyeritakna dosane yang telah berlalu. Allah itu Maha Penutup aib. Mulane aja malam bongkar aib dewek. Ibu nggih. Nggih Mariati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1, hafizil lisan. Nomor 2,